Masuk dulu ya, masuk dulu live kita pada pagi ni. And jangan lupa, yang baru masuk ni jangan lupa share dan belanja like sikit. Okay, hari ni Dani nak tunjuk, Dani nak tunjuk package rumah Prima. Kat belakang kita ni ialah package rumah Prima yang berkeluasan 1000 kaki persegi dengan 3 bilik dan 2 bilik air. Okay, yang baru masuk ni share dulu. Yang baru masuk ni, minta share dahulu live kita ni. Okay, line off juga. Okay, share dahulu, Okay, inilah rumah package Prima ya. Rumah package Prima dengan keluasan 1000 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, lepas ni Dani akan view lah. Design warna ni dia campur. Okey, design ni sebenarnya tuan rumah request dia nak buat berbeza sikit. Daripada design Andalusia ya. Design asal, design Lucia. Andalusia, tetapi owner adalah dia ubah sikit. So kalau nak ubah sikit-sikit ni boleh kita bagi, tiada masalah. Okey, masuk dulu. Yang baru masuk ni jangan lupa share dan yang dah share boleh tekan done share. Okey, masuk dahulu, masuk dulu live ni. Dua minit. Okey, sini okey. Okey ke? Connection okey ke? Okey, yang masuk ni jangan lupa share. Jangan lupa share lah kita. Kita tengok di telefon ni. Okey dah lah. Okey, masuk. Okey. So, Dani akan perkenalkan diri dulu. Dan perkenalkan syarikat kita. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, saya Dani. Dani daripada ATH Group. Okey. ATH Group ini ialah syarikat bina rumah atas tanah sendiri. So, kalau tuan-tuan perempuan ni kata ada tanah berminat nak bina rumah, bolehlah contact kami ataupun boleh survey page kami ni. Kalau nak tengok design rumah, boleh survey page kami. Kami ada banyaklah design-design rumah. Dan kita ada banyak juga pegawai pemasaran, kita akan balas. Okey, jap. Dan share. Terima kasih Syima. Terima kasih. Tersekat-sekat. Okey, kuat teruk sangat ke sekat? Teruk sangat ke? Tak ada ini. Okey. Tak okey sangat ke lain? Hadir dengan share Cik Dani. Terima kasih Fatihah. Okey, untuk yang baru masuk ni jangan lupa share. Untuk ATH Group. Ayat tim kita boleh komen. Okey, tim kita yang view live ni boleh komen sikit dah. Okey tak live. Okey tak connection Dani ni. Okey atau tidak, boleh komen sikit tim kita. Suara tak berapa clear. Sini memang kita pakai mana ya. Nak dia dekat lagi. Okey. Jom Dani tunjuk bahagian dalam rumah. Okey. Team kita yang tengok ni boleh komen sikit tak line kita okey ke tak? Line kita okey. Tiris tu mana? Okey tak? Tengok. Cuba kita tengok. Okey. Okey dah. Okey sikit kan? Tunjuk sikit rumah. Okey. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan pakej rumah kita, tuan-tuan boleh tanya terus ya dalam live ni. Alhamdulillah. Okey, line kita okey sikit. Tak ada. Okey pula. Tak tahu takut dekat sini. Masuk dalam E. Okey. Jom. Jom kita pergi tengok ah, kita ke hadapan sikit. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya kat dalam sini. Okay, rumah ni masih 60% ya. 60% dalam progress lah, masih dalam progress. So, banyak lagi kita tak siap lagi. Okey. Clear ya, line.
lag-lag tu. Okey, yang bermasuk ni boleh share live kita, boleh share live ni, dan kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya direct dalam live ni. Okey. Line sini kurir. Kurir. Okey, selamat pagi. Okey, jomlah Dania akan tunjuk kepada tuan-tuan perempuan. Pakej rumah Prima yang berkeluasan 1000 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, ini pandangan hadapan rumah ni lah. Kita masih dalam 60%, masih dalam proses. Progress. So, ini pandangan hadapan. Okey, untuk pakej rumah Prima ni, untuk pakej rumah Prima, kita akan bagi bim. Bim untuk rumah ialah bim 2 kaki ya. Bim 2 kaki. Okey, untuk pilihan, okey, jom kita masuk. Okey, so untuk pilihan warna cat, sebenarnya dia beritahu terus pilihan warna cat rumah. Okey, kita bagi dalam pakej kita untuk pilihan warna cat ialah 2 warna pilihan bagi warna luaran. Untuk luaran kita bagi 2 pilihan warna pilihan cat. 2 pilihan warna dan untuk dalaman kita bagi 3 pilihan warna, terpulang kepada tuan puan nak memilih warna apa ikut citarasa masing-masing. Seluruh ruang lah termasuk tangga. So untuk mozaik ni design atau warna boleh pilih. Design atau warna boleh pilih. Okey, jom kita masuk ke bahagian ruang tamu. Okey. Ini untuk ruang tamu rumah ni lah. Okey. Ini ruang tamu. Okey, kita tutup set lagi. So untuk ruang tamu ni kita menggunakan cermin labuh. Untuk pakej rumah Prima, kita bagi tuan-tuan perempuan pilihan. Maknanya nak guna cermin labuh ke, nak ambil design yang guna cermin bucu ke, tiada masalah. Itu bergantung atas citarasa tuan-tuan dan perempuan. Seperti rumah ni kita guna cermin labuh lah. Cermin labuh. Line tak kuat lah, ya ke? Line okey tak? Sekarang okey ke? Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dah. Terus dalam live ni. Okey, jom tanya ke bahagian family area pula. Okey, ini bahagian family area. Untuk bahagian family area ni berserta dengan sliding. Okey, untuk bahagian family area ni mozaik seluruh ruang. Maknanya mozaik di bahagian sliding ni pun termasuk dalam pakej. Kita akan bagi sekalilah bahagian tangga ni termasuk dalam pakej untuk mozaik. Okey, so untuk design maknanya untuk layer out rumah, macam tu pun tengok ni besar family room ni besar ni. Tuan boleh ubah ya. Tuan boleh ubah layout rumah mengikut citarasa, tapi tidak letak boleh melebihi 1000 kaki persegi lah. Ataupun kita akan Suara seluruh. Okey, untuk layout rumah ni kita boleh pilih boleh. Untuk sesuatu rumah kita boleh susun ikut citarasa masing-masing. Okey, macam setengah customer ada yang selesa dengan bilik besar, dia nak besarkan bilik, dia kecilkan bahagian ruang tamu ataupun bahagian ruang dapur, terpulang. Sekiranya ada yang tuan rumah suka masak, sukakan dapur yang besar, dia akan besarkan bahagian dapur dan dia akan kecilkan bahagian ruang tamu atau ruang keluarga. Kita tiada masalah mengikut cita rasa masing-masing. Okey, kita akan ke seterusnya, kita akan ke master bedroom Kita akan tunjukkan master bedroom untuk package ni. Okey. Okey, ini ialah master bedroom ni. Okey. Saya pun nak beritahu pilihan ceiling. Okey, untuk package untuk dalam package kita ya, untuk ceiling kapur. Dalam pakej Prima ni kita akan bagi untuk bahagian ruang tamu dan family area ceiling kapur double layer. And untuk di dalam bilik pula kita akan bagi ceiling kapur satu layer berserta dengan skirting.
Dan ini untuk kaki lima, kita akan bagi shilling layan. Maknanya kita akan bagi shilling seluruh ruang. Shilling seluruh ruang. Master bedroom Master bedroom. Tuan Tuan Puan boleh buat pilihan. Ada cermin ni macam nak letak cermin buncu macam ni, boleh tidak soalan. Ini design yang orang pilihan. Okay, so Tuan Puan ni dia nak design cermin buncu macam ni. Dan cermin macam ada cermin buncu. Tidak soalan ha. Design ni kita boleh ikut pilihan owner lah. Kita boleh ikut mengikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Abang Bashir baca. Okey, untuk bilik, untuk master bedroom ni dengan keluasan 12x12 dengan keluasan 12x12. Dan dalam master bedroom ni kita sekalikan dengan tandas sekalikan dengan tandas. Okey, jom kita pergi ke bahagian tandas. Okey, master bedroom kita akan bagi tandas di dalam bilik tandas di dalam bilik. Okey, ini bahagian tandas. Okey, untuk package prima, tandas di dalam bilik ni kita akan berserta dengan mozaik seluruh ruang. Maknanya mozaik daripada lantai ni hingga ke rindik atas ni kita bagi 7 kaki. Dan kita juga akan bagi mangkuk tandas, sinki dan juga shower lah. Mangkuk tandas, sinki, shower termasuk dalam package. Okey, untuk pintu tandas pula kita akan bagi pintu bifold Okey, itu untuk tandas lah. Okey, jom kita ke bilik kedua. Okey, untuk bilik kedua. Keluasan 10x10 So, kita akan bagi, kat dalam ni kita akan bagi 3 pilihan warna cat. Maknanya kalau nak buat warna dapur berbeza, warna ruang tamu berbeza, warna bilik berbeza, tiada masalah. 3 warna cat boleh pilih. Okey, jom. Untuk bahagian bilik kedua ni kita akan bagi siling kapur lah. Siling kapur satu layer. Abang handsome aku maya. Okey. Untuk di dalam bilik ni kita akan bagi siling kapur satu layer. Kita juga akan bagi mozaik lah. Ni kita tak basah lagi. Ni banyak lagi. Okey tak lagi. Okey, sini okey. Okey, so jom kita ke bilik ketiga. Okey, untuk bilik ketiga ni kita akan bagi jugalah siling kapur satu layer, tingkap dan juga mozaik lah, mozaik seluruh ruang. Okey. Kita akan pergi ke bahagian dapur lah. Dapur rumah ni. Jom ke bahagian dapur rumah ni. Tandas kedua untuk rumah ni, tandas kedua. Okey, untuk tandas kedua ni kita akan bagi mozaik seluruh ruang juga, mozaik seluruh ruang daripada lantai. Okey, mozaik daripada bab lantai hingga ke atas ni 7 kaki juga. 7 kaki sama seperti tandas di dalam bilik. Kita juga akan bagi mangkuk tandas, shower dan juga sinki. Tapi mangkuk tandas boleh pilih boleh pilih nak mangkuk duduk apa ni? Nak mangkuk duduk atau cakung. Untuk pintu tandas di tandas kedua ni kita boleh bagi juga tandas apa ni? Tandas pintu bifold. Pintu bifold. Okey, jom kita ke bahagian dapur rumah ni. Okey, ini bahagian dapur, So, untuk bahagian dapur ni, saya tunjuk dulu mozaik di bahagian luar, mozaik di bahagian pintu dapur ni termasuk dalam package juga. Mozaik sampai ke tangga, So, untuk bahagian dapur kita akan bagi tabletop lah di sini. Tabletop 7 kaki
Di sini tabletop 7 kaki berserta dengan sliding. So mozak daripada tabletop ke atas tu kita akan bagi 3 kaki. 3 kaki. So kalau tuan-tuan perempuan masuk tak akan kotor lah. Tak akan kotor. Okey, ini untuk bahagian dapur. Ini banyak lagi tak siap. Nanti siap insya-Allah kita akan live lagi untuk bahagian dapur. Okey, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada boleh tanya terus, boleh tanya. Sementara saya masih di sini, saya boleh tunjukkan terus. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada tanya ya. Kalau nak view rumah ni boleh bagi tahu. Kalau nak view rumah ni boleh bagi tahu ya. Okey, ada apa-apa soalan? Nanti, nanti. Dah okey tak? Laju sikit. Ah, jom. Kita ke bahagian luar lah. Kita ke bahagian luar sebab kata connection di bahagian luar lebih okey lah. Lebih okey. Boleh tanya direct dalam live ni. Ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan rumah ni? Ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, ada apa-apa soalan lagi? Okey, inilah untuk package rumah Prima, design Andalusia, tapi kita tuai rumah ni orang kata ubahlah sedikit sebanyak. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Kalau ada boleh tanya ya, boleh tanya dan akan view case sekali lagi lah design rumah ni. Hello. Cerah naik biru malu apa boy.